sosialisasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI menangani konflik sosial, turut dihadiri wakil pemerintah daerah dan tokoh agama serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda sekota Sorong. Tujuan sosialisasi Peraturan Menteri Pertahanan adalah agar tugas TNI dapat dipahami seluruh komponen bangsa. Kegiatan ini diharapkan kita sampaikan kepada seluruh komponen yang ada di daerah, baik itu TNI, Polri, kemudian dari pemerintah daerah, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua komponen untuk menyampaikan peraturan menteri ini sehingga bisa dipahami dan bisa dilaksanakan di daerah dalam penanganan konflik sosial, baik itu dari pencegahannya, kemudian pencegahan konflik sampai pemulihan pasca konflik. Jadi saya diharapkan peraturan menteri ini dipahami oleh seluruh komponen, terutama kepada yang punya pemangku kepentingan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, ya. Sehingga bisa masyarakat atau aparat daerah, ya, dalam menangkap konflik sosial itu tahu.